Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semuanya, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Saya berharapkan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Tartili jilid 6 halaman 10, yaitu tentang halaman tadribat. Ya, sebelum itu kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman tadribat atau latihan ini materinya adalah tentang materi yang sudah kita pelajari di hari-hari kemarin ya, tentang cara waqaf mad iwad dan juga tentang ta' marbutah dan juga tentang huruf terakhir yang dibaca waqaf, kayak gitu ya. Silakan untuk lebih jelasnya perhatikan terlebih dahulu. Tadribatun. Perhatikan. Walan yukhlifallahu wa'dah. Perhatikan ya. Ini huruf terakhirnya dibaca sukun atau mati. Haknya sukun. Wa'dah. Walan yukhlifallahu wa'dah. Inna yawmal fasli kana miqata. Ini adalah waqafnya huruf yang berharokat fathah tanwin, ada alifnya, namanya apa? Mat tabi'i, dibaca panjang dua harokat ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Hikmatum balighatum fama tu'nin nuzur. Hikmatum balighatum fama tu'nin nuzur. Terakhir dibaca waqaf atau mati. Walaqad ja'ahum mir bihimul huda. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Terakhir dibaca panjang dua harokat. Wabassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a. Ini mat iwad an, jadi a, panjang dua harokat. Wanisa a, perhatikan ya cara waqafnya. Wabassa minhuma rijalan kathiran wanisa'a. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Huruf tak marbutah jadi ha sukun kalau waqaf atau berhenti. Rahmah, perhatikan. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. La yasma'una fiha lawan wala ta'sima. Panjang dua harokat, kena ada alifnya. La yasma'una fiha lawan wala ta'sima. Wa minan nakhli طلعها قنوان دانية. ومن النخل من طلعها قنوان دانية.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء nih mata ayat an jadi a perhatikan allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai hari ini belajar jilid 6 halaman 10, yaitu tentang berbagai macam cara membaca waqaf ya. Ada yang huruf terakhirnya dibaca sukun, ada yang dibaca panjang dua harokat, dan ada yang dibaca ha sukun ya. Untuk materinya sudah dipelajari dari hari-hari kemarin ya, dan ini tadi adalah halaman tadribat atau halaman untuk latihan. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar tartili dan Al-Qur'an. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an. Allahummarhamna bil-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.